Yes. Oh ya, dari tempat ini ya, tempat terbengkalai kayaknya sih, habis bekasnya rumah ya. Bekasnya rumahnya terbengkalai ya. Saya paling ujung ini itu ada kamar mandi. Ini kalau buat penerusan malam kayaknya bagus nih, gelap pasti di sini. Ini pasti serem di sini nih. Hai. Ya, seru. Udah gak tahu berapa lama terbengkalai gitu. Jadi itu jalan raya ya, jalan raya Kartini gitu. Kayaknya angker nih kalau malam nih pasti. Saya mentok ya, ini pojok tadi di belakang. Ini banyak orang ruangan, cuma kecil tapi gitu ya. Terbengkalai banget kayaknya tuh. Ini di belakang itu ya, tempatnya di belakang rel pintu apa ya? Bukan, palang pintu rel kereta api Kartini ya. Ya, tapi kalau ke sana itu ke arah Sukalila, nah kalau situ ya Kartini gitu. Tempatnya. Malah ini tembok-temboknya nggak tahu ya, anak-anak pang kayaknya sih. Kalau malam bagus nih, tapi harus pakai sepatu kalau sini ya. Saya bawa pakai sepatu nih, jadi anti beling, banyak beling. Kalau nggak pakai sepatu makanya kakinya sering gitu, sering kena beling nanti ya. Juga ada ruang lagi tuh pojoknya, ini nggak bisa ya, rusak ya. Sananya tadi, oh kamar mandi tadi sana. Ini jam 12:30 siang ya, saya lagi lewat gitu. Lihat ini, tempat terbengkalai. Ya ini berarti kayaknya sih rumah ini ada apa tadinya buat itu ya, cuci piring gitu kan ya, rak rak piring lah, rak piring gelas itu kayaknya sini. Bawahnya kotor banget deh, nggak ada lubang ya tempatnya ya, katanya sih mau dijual gitu. Wih, ngeblur wih wih. Ya, ini juga ruangan banyak tanamannya, nggak tahu ada ularnya enggak ini. Biasanya sih kalau kayak ini ada banyak ular kobra. Oh, udah bolong itu. Wah, oh, gentengnya udah bolong. Bahaya nih kalau hujan, kalau di base itu bisa-bisa ke hantam itu ya, genteng. Ya, 3 menit. Ini sih juga ada tanaman-tanaman. Tanaman apa ini? Pace bukan? Iya, itu tanaman pace tuh. Kalau setahu saya ini tanaman pace, buah pace itu. Ada buahnya itu satu tapi jelas nggak di kamera ya. Nah, ini ya, pacenya tuh. Jalan raya. Nah, ini ruangan lagi tuh. Sama kayaknya gentengnya juga udah bocor. Udah berlubang. Pace itu kayaknya udah berapa lama nih mas? Wah, udah tahunan mas ini kosongnya. Puluhan tahun mungkin ya? Enggak sih, puluhan tahun paling. Kotor banget ini. Iya. Soalnya kebanyakan ini yang buang sampah sempat di sama RT sini bersihin, karena ya kan ngeri mas kalau terlalu berantakan. Takut jadi serang ular segala macam. Nah, iya benar. Bekas rumah tapi rumah ya. Tapi banyak coret-coretan kayak gini sih. Ya itulah anak-anak yang suka mural. Oh, anak pang ya. Bukan anak pang sih. Anak-anak ya itu sih yang sama anak sekolah. Oh, anak sekolah yang sering bolos sini. Iya. Kayaknya angker nih mas kalau malam mas. Kalau dulu sih sebelum terlalu rusak kayak ini enggak. Oh enggak. Ya. Nah, sempat kan dulu di ini ditinggalin di kontrak sama yang ini apa? Piara burung, jual burung di sini biasanya. Jadi dia tadinya ABK kan pelayaran. Pas lagi berlabuh dia di sini kontrak jualin burung. Setahun kemudian dia berangkat lagi. Tuh.
kalau dibilang angker sih nggak terlalu. Iya. Kalau malam gelap sih. Ya karena nggak ada, nggak sama sekali nggak ada listrik. Iya, kami masih jalan tapi pasti. Iya, karena ini kan token. Token. Oh, pantesan. Pohon pace ya. Berarti anak-anak sekolah ya yang lucu. Iya. Emang untuk buat itu, buat YouTube tuh. Oh, bikin konten. Iya, bikin konten. Oh, dikira teh lagi ini apa, ada yang minta dicariin. Ya, ya kan bisa dipromosikin nanti. Di lewat YouTube saya gitu kan. Oh. Bisa jadi dijual gitu ya. Paling ini kalau dibangun juga paling dirobohin lagi nih. Iya, ini mah ya udah pasti dirobohin. Paling enggak akan mungkin dirapiin, enggak akan mungkin. Pasti dimentahin dulu. Ya gini. Tadi mintanya 4M ya. Iya. Yang ini kalau berikut yang itu saya waktu itu enggak tahu 10 atau. Oh, ya. Mahal ya kota ya. Iya. Soalnya kan ini sama itunya. Oh, cuma sama ini. Kalau yang itu tadinya dipakai salon sama ini sama galeri. Kalau yang ini full rumah tadi dihuni. Supaya kelihatan Mas jadi channel saya nanti. Tapi kalau penerusnya malam enggak apa-apa di sini Mas ya? Enggak apa-apa. Ya? Mas yang boleh gitu. Boleh. Ya? Nah, saya mau ekspor sana tuh. Bekas pabrik apa tadi? Bekas pabrik kantor kabar Cirebon katanya angker tuh. Ya, itu mah susah mas, iya, kan? Harus ada izin. Harus ada izin. Tapi katanya mau dijual lagi tuh. Nah, kalau mau dijual kayaknya nggak boleh, nanti takut nggak laku kan. Iya. Karena kalau itu, ya mau dijual ya mau. Katanya sih buat itu pesangon anak buahnya yang mau kesin pensiun tuh. Kalau itu susah, intinya masuk. Tapi bener angker katanya siapa mau ikuti, iya dia. Ganggu pocong, karyawannya juga sama, padahal masih di masih banyak orang ya. Iya. Oh, penasaran kalau malam kayak gimana? Di kabar Cirebon. Nice. Proses ini tanah dijual ya, jalan apa berarti mas ini mas? Ini jalan KS Tubun. Oh ya KS Tubun ya. Lupa saya udah lama. KS Tubun Cirebon ya mau ke iya. Sana. Sukalila, dan sana Kartini. Iya. Ngeblur. Guys, 8 menit aja. Makasih, Mas ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.